biasalah, Madam tuh kan suka bagi-bagi yang tak terduga. Nah wow. Ini nih, Madam mau bagi-bagi apa sih? Mau surprise gak sih kalian? Mana suaranya, mau gak sih? Mau! Kita akan bagi-bagi tiket nonton film Megan. Tapi buat kalian yang beruntung, karena di bawah bangku kalian itu sudah ada tiket masing-masing. Saya hitung sampai tiga, langsung lihat tiket yang diambil. Satu, dua, tiga! Kita juga akan tetap memberikan, boleh maju ke depan, 5 orang, 3 cewek, 2 cowok. Kalau kalian bisa maju ke depan dan mau untuk merayu Prilly, wah mau banget dong yang cowok-cowok, dan merayu Maxim, langsung dapat tiket nontonnya dan tanda tangan beserta kaosnya. Dan ngegombalin. Boleh. Oke. Okay, aku ngegombalin siapa? Kamu gombalin ini dia dong berdua. Eh Pak. Kan mohon kamu biasanya ya. Gombalin Maxim. Ya. Sekarang gantian ya. Sekarang kamu ngegombalin Maksimum ya. Maksimum. Aku duluan apa dia duluan? Ya. Aku duluan. Kegantengannya silakan boleh terserah. Boleh pilih duluan. Kamu tahu kan waktu aku kecil tuh aku cita-citanya jadi dokter. Terus? Tapi pas jawab aku... pakai mati. Iya. Ulang. Sini, majuan, majuan, majuan ya. Silakan.
Kamu tahu kan waktu aku kecil, cita-cita aku jadi dokter? Tahu. Maaf ya sayang ya, bentar ya sayang ya. Tapi pas aku ketemu kamu, cita-cita aku berubah. Bisa. Aku jadinya pengen, iya berubah. Gak pengen jadi dokter, pengen jadi istri kamu. Balas. Oke gak? Balas. Yang bagus ya. Coba. Tadi dia cita-citanya jadi pengen nikah sama dia. Iya. Cita-cita yang mulai ya. Mulia. Setahu saya mulia. Mulia. Setahu saya mulia. Ayo. Ayo balas. Pakai ngobrol deh. Langsung ada cewek cantik mau ngobain aja. Tadi, ayo. Saya bingung. Dia bingung abis kena hipnotis kali ya. Tapi dia gak bisa ngomong kalau dia digombalin Prilly gitu. Silakan RW Depok. Ih, kamu keribau. Ini mau aku lapin. Ditolak. Ya Max, kok dia malah nolak? Lu sebenarnya suka sama siapa sih? Dia gak bisa gombal katanya. Oke, silakan. Dia berharap gombalin Max. Malah Prilly. Bapak kamu? Enggak. Enggak, bapaknya gak kenal. Cika niat mau bantuin gak nih? Iya, mama. Kamu tahu gak bedanya kipas sama kamu? Kamu tahu gak bedanya kipas sama kamu? Enggak. Apa tuh? Kalau kipas bikin angin, kalau kamu bikin kangen. Kalau kamu bikin kesel. Lanjut. Cepat ya, ya Lem. Saya mau disiapin loh dari sekarang ya. Disiapin dari sekarang. Prilly dulu apa langsung Iksan yang gombal, Madam? Dia dulu langsung baru ya? Prilly, dia okay. Dulu. Enggak, lu dulu kenapa jadi cewek duluan? Lu dulu, ayo cepet. Ayo langsung gombalin Prilly. Gua kecup lo. Gombalin Prilly. Kamu tau gak bedanya? Parah nih cowok-cowok zaman sekarang gak bisa gombal. Gak masuk ke alam cewek. Cepat. Kamu tau gak bedanya kamu sama kayak lo tau? Enggak tahu. Sama-sama spesial. Ya gitu aja, gue puyeng mikirnya. Males gue. Aku boleh balas. Boleh. Balas Pril. Maju dekat. Aku gak suka ya kalau kamu tiap malam kabur, nanti kamu dicariin sama mama kamu. Kok gitu? Ya soalnya dia malam selalu datang ke mimpi aku. Prilly. Ada? Bisa banget lo ya, emang paling pinter dia. Kayaknya menang Prilly deh. Prilly ya? Kayaknya nonton dia lagi deh. Ayo silakan langsung cewek-cewek, wece-wece. Max di sini di tengah. Silakan Maxim. Siapa yang mau duluan? Boleh? Boleh gombalin Maxim dulu ya? Boleh saya. Nanti kalau udah semua ya. Ini terakhir gombalin ya. Oke. Boleh terakhir ya. Ini bagus sih. Kamu siapin juga berdua. Ayo ke tengah ya. Dari Cila dulu ya. Cila. Oke, saling gombalin ya. Sini kamu. Ayo mic-nya mana? Gak dikasih mic nih? Sebentar Bu. Yuk, silakan. Langsung ya Madam ya? Cek. Cek, kes kali. Ayo. Max. Ya sih. Tahu gak kenapa kamu kok pakai jaket aku enggak? Enggak tahu kenapa. Soalnya biar kamu enggak sakit, kalau kamu sakit yang jagain aku siapa? Yeah! Lanjut. Bagus, lanjut. Bagus, lanjut. Saya tahu kata-kata itu. Baru lihat YouTube kayaknya. Iya. Saya tahu. Beda film. Kamex, aku punya pantun rayuan buat kamu. Oh, cakep. Ini cakep nih. Pantun, oke. Ada kue bolu di atas loyang. Cakep. Buatannya Mami Tati. Cakep. Artinya? Kamex, ini bukan sembarang sayang, tapi langsung dari hati. Bagus. Lanjut, Dek. Silakan. Keren. Iya, dapat tiket sama kaos plus tanda tangan. Kamex. Ya. Kamex tahu kan aku kuliah jurusan akuntansi. Ya, jangan galak-galak dong. Tahu. Nah makanya aku mau tiket gratis. Hah? Kan aku tahan sih, jadi aku harus menghitung. Maaf ya. Kenapa Madam kalau boleh tahu? Disuruh ngerayu, bukan malah. Yang penting dapat lah. Oke. Yang penting dapat ya. Tepuk tangan dulu buat dia. Aku gak mau kalah. Ya, Prilly apa masih? Terakhir Prilly. Gak ada boleh cewek yang melebihi gombalan aku. Gak ada yang boleh. Sikat Prilly. Sini Max, aku gombalin kamu ya. Kamu tahu gak sih,
aku tuh paling suka, ada tiga hal yang aku suka di dunia ini. Apa aja tuh? Pertama matahari, kedua bulan, ketiga kamu. Kalau matahari untuk siang hari, bulan untuk malam hari, kalau kamu untuk selama-lamanya. Oh iya, maaf, maaf. Aku tuh gak suka kalau ada orang ngegombalin Max tuh lebih dari aku. Oke. Mohon maaf, tadi Ratna Gali pantun. Lagian Cika, yes, lu pengen ngegombalin juga. Of course. Kalau Prilly tadi enak perempuannya, yeah. Matahari, yeah. Bulan. Kalau Cika? Kalau Cika pacarnya kayak datang bulan. Munculnya setiap bulan doang. Ganti lagi. Izinkan aku untuk ngegombalin. Silakan. Okay. Lu pantun pakai bahasa Betawi. Gue pantun pakai bahasa Inggris. Wih! Oh, gimana tuh maaf? Coba silakan. Max, you come from? French. I have a pen. Cakep. Handsome. Bukan dong kalau bahasa Inggris gak cakep. Handsome gitu ya. Ayo coba. Ayo coba. Ikutan handsome gitu. Okay. I have a pen. Handsome. My pen is blue. Handsome. I have boyfriend. Handsome. My boyfriend is you. Oh. Gak apa-apa. Biar maksimal aja. Kesian gak apa-apa. Mana jarang-jarang masuk TV. Aku mau. Gak apa-apa. Iya, terus. Mancung. Itu panggilan sayang kita. Oh iya. Habis ini Irsyad gombalin aku ya? Iya. Aku dulu. Kamu dipanggil mancung? Kamu jawab, iya macul. Gitu. Dan gitu dong, madam. Yang bagus dong. Iya, terus. Mancung. Di dalam saku ada ruang tamu. Cakep. Ah, emang what? Ini aku masa depan kamu. Oke, terima kasih. Ini kaosnya sudah ditanda tangan. Tiketnya sama Mimin langsung dikasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Thank you so much ya. Terima kasih untuk pemain-pemain film Matt and Mo. Saksikan Matt & Mo. Jangan lupa untuk nonton Matt & Mo 24 Januari 2019 di bioskop. Sayang kalian untuk baper-baperan. Yeay.